Halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau review gitar ya. Gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang emang kebetulan lagi cari ini gitar, bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Karena barang yang gue review ini ready stocknya di Bang Bong Musik Bekasi ya, Instagramnya. Bang Bong Musik Bekasi, ingat ada Bekasi di belakangnya. Jadi kita dulu emang ada Bang Bong Musik, tapi sekarang karena accountnya itu udah nggak bisa diverifikasi lagi karena ada kesalahan teknis. Jadi kita buat Instagram baru itu Bang Bong Musik Bekasi. Jadi bisa langsung ke Bang Bong Musik Bekasi aja. Oke, kali ini gue mau review gitar yang ready stock ya. Jadi sekali lagi gue ingetin gak bosen-bosen buat teman-teman yang emang lagi nyari atau mau tahu harga dan ready stock selain gitar ini, bisa langsung ke Instagramnya. Jadi gak usah nanya di komentar, bang masih ada apa enggak, bang harganya berapa. Lebih baik langsung ke Instagramnya aja di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan jelas dan lengkapnya ada di situ. Oke? Yang gue lakukan hanya reviewin aja. Jadi ini juga gitar second. Kadang pas gue review masih ready, pas lo nonton mungkin udah gak ada atau masih ada. Mungkin lebih baik langsung ke Instagram aja. Makanya gue sering banget kasih tahu, lebih baik langsung ke Instagram aja biar lebih detail, lebih jelas gitu, ke Bang Bong Musik Bekasi. Oke? Ini ada Squire ya, Squire Standard Series, tapi dia yang Hot Rails. Jadi ini edisi spesialnya standar series, pick up-nya itu pakai Hot Rails, iya itu. Duncan Design. Jadi maksudnya Hot Rails itu kayak gimana? Itu dia pick up single nih, tapi dia double. Jadi semacam kayak ini humbucker tapi bentuknya single coil. Tapi padahal aslinya suaranya itu humbucker. Jadi ini gitar kalau teman-teman suka yang sound garang gitu atau suka sound humbucker, ini oke banget. Warnanya Olympic White, cantik banget. Kombinasinya knobnya itu warna hitam, pick up-nya hitam. Jadi sangar manisnya dapat, sangarnya dapat. Dia made in Indonesia tahun 2009. Necknya maple neck dan rosewood fingerboard. Oke. Kita coba review ya. Ini gua pakai sound clean. Gua direct langsung ke Yamaha THR-10. Ini clean ya. Gua dari pick up neck ya. Dia soundnya tebel ya, jadi rasanya tapi enggak percis humbucker, tapi lebih tebel daripada single dan lebih tebel daripada P19 pastinya. Ini neck and middle. Middle-nya. Middle and bridge. Bridge. Jadi kesimpulannya lo bisa ngerasain sensasi Stratocaster tapi dengan pick up yang berbeda gitu. Pick up-nya itu soundnya lebih humbucker gitu, lebih tebel gitu, tapi feel Strato banget gitu. Jadi feel Strato lo juga bisa dapetin yang nggak didapetin gitar lain selain Strato. Kan Strato terkenal dengan 5 switch gitu, jadi lo bisa dapetin rasa neck dan middle-nya. Tapi dengan pick up yang
humbucker gini nih, hot rails gini, jadi single tapi rasa humbucker. Oke. Kayaknya gue mau langsung demoin dengan high gain. Kayaknya kalau pick up kayak gini kalau nggak pakai high gain kayaknya kurang kurang asik ya. High gain ya langsung ya. Gue pakai KR ya. Take the middle. Middle-nya. Middle dan bridge. Bridge. Tebel, soundnya galak banget sih. Galak sih, ya emang karena dia pickupnya seolah-olah kita lihat single, tapi sebenarnya ini humbucker. Jadi alternatif lo yang suka playability strat atau emang suka rasa-rasa strat tapi lo mau sound yang lebih galak, ini sih bisa jadi alternatif nih. Lo bisa dapetin sound yang galak, yang sangar tapi tampilan manis, soalnya warnanya gini nih, vintage white gini nih, Olympic white. Tapi lo bisa dapetin sound yang cukup galak sih, keren sih, asik. Harganya 3 jutaan second ya, barunya ini sekitar 5 jutaan gitu nih. Jadi buat budget 3 jutaan ya lo bisa nilai lah, cukup oke sih menurut gue pribadi, cukup oke karena gue emang suka banget strato gitar. Gitar gue emang senjata utama gue emang Stratocaster, jadi gue suka strato dan ini bisa jadi alternatif kalau lo mau ngerasa tetap main Stratocaster tapi dengan sound yang lebih galak, bolehlah. 3 jutaan oke buat gue, oke secondnya, dan ini kondisi masih mulus ya. Kalau lo minat bisa langsung ke Bang Bom Musik Bekasi. Pas gua demo ini dia masih ready stock, tapi untuk status lebih jelasnya langsung aja ke Instagramnya. Oke? Okay? Thank you. Semoga demo ini bermanfaat buat kalian ya.